Alhamdulillah udah nyampe kamar kos. Ini ukuran kasurnya 120 ya ini ya? 120. Fasilitasnya ya kamar mandi dalam, AC. Cuman belum ada internet. Terus ada lemari baju kayak gini. Gitu. Ini tas-tasnya belum nih, baru ngangkut ngos-ngosan. Ini kamar mandi. Ada shower, cuman nggak ada air panas. Yang enak dari sini itu listriknya nggak pulsa ya, nggak pulsa. Jadi ya bisa kalau selama di kos AC-nya nyala terus. Tapi tetap dikontrol anu ya, kalau emang hari kerja gitu ya. Dah, ini aja fasilitasnya. Sambil nyari-nyari. Halo guys, assalamualaikum. Baru selesai packing pakaian, baru aja juga selesai sholat maghrib. Hari pertama ngekos di Jakarta, dan besok insya Allah hari pertama kerja di Jakarta. Gak bakal ngira ya, di Solo punya usaha kos-kosan, di Jakarta malah ngekos. Ya bismillah lah, buat nambah-nambah penghasilan sama ya, memperbaiki kualitas hidup keluarga. Sementara jauh dari istri, jauh sama anak. Cuman ya kayaknya bulan Februari bakal ke Jakarta juga sih. Jadi ya alhamdulillah bisa ketemu dalam waktu dekat lagi. Tinggal pengen belajar-belajar lagi, karena saya ilmunya masih dangkal di calon kantor saya besok. Dan saya kan sebenarnya belum secara legal keterima sih, karena belum tanda tangan kontrak. Cuman disuruh balik ke Jakarta untuk ya mempersiapkan diri lah istilahnya. Jadi ya ini mau belajar dulu, dan mungkin nanti mau lanjut sholat dan istirahat, dan besok pertama hari pertama kerja, bismillah. Oke. Jadi sebelum balik ke Solo lagi ngambil barang, ini kondisi kosnya kayak gini. Kasurnya ada 1, 2, 3, 4 4 tangle nih. Terus gantungan baju di sini, cuman ini enggak tembus, ada pisahannya nih. Terus ada laci 2. Ada laci 2. Nah, ini bisa digeser. Nih yang sebelah kiri ini juga, ini malah semua ada pisahannya, jadi nggak ada gantungan. Ini bisa untuk nyimpan juga. Terus apa lagi ya, ini meja bisa buat TV. Terus ini gantungan AC. Ini gorden, ini luarnya langsung teras. Terus kamar mandi guys kayak gini. Nah kayak gini, klosetnya duduk. Ada shower tapi nggak ada air panas. Oke. Kebetulan di kos ini nggak ada jaringan internet, tapi alhamdulillah tethering pakai Indosat segini, kencang juga. Ini masih 3G ini, nggak saya setting 4G karena takut nanti cepat boros baterai HP-nya. Ini cuman percobaan aja sih, tapi ya ini hasilnya lumayan ya, 4500 kbps. Wow. Indosat di Jakarta bagus ya, di Tebet lebih tepatnya.
Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya, untuk perkembangan channel yang lebih baik. Terima kasih.